sarapan soto di Ambarawa, soto seger. Jalanan. Jadi rata-rata anjing yang ikut di jalanan lebih cepat mati. Ada tempat kemarin ada cerita petunjuk manual di televisi. Romantis sih kalau ini. Lagi di mana? Ini kita lagi di daerah Bandungan. Acara apa? Kita ini banyak lah gitu. Akbar, terus acara. Acara apa sih? Enggak tahu. Enggak tahu. Ayo beri salam ke penonton. Halo. Halo. Nama saya Adi. Nama saya Hasan. Oke, ini kita udah sampai di Gria Persada. Sekarang kita akan ke kamar dulu ya. Kita udah dapat kunci. Ya, ini kuncinya. Pemandangannya indah banget di atas ketinggian. Oke. Mau apa ya, Pak? Oke guys, ini ruangannya yang di dalam Hotel Gria Persada ya. Ruangannya bersih dan bagus. Masih baru hotelnya. Lihat ya, ada TV, ada kasur dua. Jalan-jalan malam di Gria Persada. Ada Mas Faisal. Wah, ada Mas Hasan di belakang. Cuacanya dingin tapi menyejukkan. Oke guys, rapatnya sudah selesai. Sekarang mau balik ke kamar. Ini udah cukup larut. Jam 10 malam. Lebih sih. Emang jalannya agak nanjak. Kamarnya di atas soalnya. Hotel ini namanya Hotel Gria Persada ya, di Bandungan. Lokasi itu namanya di Kota Ambarawa ya. Kalau mau ke Semarang kita lewat Ambarawa dulu. Dan ini adalah Hotel Gria Persada. Hotelnya cukup enak, nyaman, mewah lah hotelnya. Kamar mandinya bagus, bersih karena ini kan hotel baru. Nah, nginep di sini ini dalam rangka rapat sih. Dan enak banget
di sini tempatnya dingin, suasananya kalau di Jogja mirip dengan Kaliurang. Nah, buat kalian yang ke Bandungan mungkin bisa nginep di hotel. Oke, berangkat. Kita lihat lagi.